Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Sekjen PD Perjuangan yang menutup pintu bagi Bobi Nasution untuk maju Pilkada Sumatera Utara. Gibran tidak mempersoalkan penolakan PDIP terhadap Bobi untuk maju Pilgub Sumatera Utara. Menurut Wakil Presiden terpilih sekaligus Wali Kota Solo itu, sebaiknya urusan rencana Pilkada jadi keputusan Bobi. Meski menanggapi santai blacklist PDIP terhadap adik iparnya, Gibran menyebut urusan rencana Bobi maju Pilkada bisa ditanyakan langsung saja. Ya tanya aja ke Bobi ya. Artinya kan PDIP sudah terbuka untuk siapapun yang datang kecuali Mas Bobi itu kepada Mas. Ya nggak apa-apa ya, tenang aja. Artinya tetap bisa maju dengan partai yang lain Mas? Ya itu ditanyakan ke Bobi aja ya. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution enggan berkomentar soal pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut PDIP menutup peluang Bobi untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Bobi hanya menyebut ia sudah menanggapi dan tidak ingin membahas isu politik lagi. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan telah membuka pintu bagi seluruh kader dan siapa saja yang ingin maju di Pilkada selama bukan Bobi Nasution. Pak Jokowi berarti udah merestui ya? Merestui apa ini? Untuk nanti politik terus. Sedikit aja Pak. Tadi saya sudah tanggapi. Tanggapannya gimana Pak? Tadi saya sudah tanggapi.